Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat-sahabat seiman dimanapun antum berada, apa kabar pagi ini semua? Saya alhamdulillah dengan tim dan keluarga besar, hari ini hari Sabtu, tanggal 27 Oktober, sedang berada di kota Pekanbaru. Ada 4 titik tabligh akbar yang akan kita isi. Malam kemarin sudah 2, di Chevron dan di masjid apa namanya. Kemudian ini malam, ini hari ada 2, di Unri dan juga di Masjid Agung An-Nur. Dan juga kehadiran di Pekanbaru membawa keluarga besar dan juga santri-santri kita mengikuti event sunnah tingkat nasional, itu olahraga berkuda dan memanah. Insyaallah kalau Allah berikan kekuatan dan kesehatan, saya akan mengikuti endurance yakni berkuda jarak tempuh 40 km di alam terbuka. Sementara keluarga dan lain-lainnya akan mengikuti 20 km. Mohon doanya semua agar saya diterima oleh Allah dan amal ini menjadi pahala yang sangat besar. Ini juga dalam rangka mengamalkan kewajiban syariat agama yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Jangan lupa, berkuda dan memanah adalah kewajiban syariat. Kewajiban. Maknanya, mengerjakannya berpahala, meninggalkannya berdosa. Artinya, baca itu ayat, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khail. Perhatikan itu baik-baik, bahwa sesungguhnya diwajibkan bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri, ahli dan tangkas dalam memanah, ahli dan tangkas dalam berkuda. Ini perintah. Imam Syafi'i berkata, al-aslu fil amri lil wujub. Jika ada dasar dalam Al-Quran yang isinya adalah perintah, maka hukumnya adalah wajib. Sementara Allah mengatakan, persiapkan. Ketangkasan memanah, ketangkasan berkuda itu persiapkan. Ini adalah perintah, maka hukumnya adalah wajib. Dengarkan bagaimana para sahabat-sahabat, sampai tua pun mereka tidak mau meninggalkan ketangkasan memanah dan berkuda. Dan bagaimana ulama-ulama sekali berimam-imam madhab sekalipun dan para imam-imam para ahli hadis seluruhnya sampai tua pun mereka tidak pernah meninggalkan ketangkasan memanah dan berkuda. Maka saya ingatkan kita semua, ingat betapa banyak selama ini kita menambah dosa karena kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kita bisa melakukannya. Kalau enggak pandai ya wajib belajar. Kalau sudah belajar, wajib membiasakannya dan terus mengerjakannya. Karena ini kewajiban. Berapa kali kira-kira Ustaz dalam satu minggu? Minimal satu kali satu minggu kewajibannya. Dan kita harus katakan, saya wajib menyediakan waktu saya. Seperti kita menyediakan waktu kita untuk salat Jumat. Maka baik tim media saya, ya Saudara Hamid sendiri, ya, dan tim saya Mas Mul, ya, tim saya Usama dan lainnya, semuanya wajib pandai dan merutinkan berkuda. Memanah minimal satu kali dalam satu minggu. Ingat, ini perintah syariat agama, bukan tawaran yang sekedar yang sifatnya sunat. Sunat itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan ya enggak apa-apa. Enggak, kalau ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, maka hukumnya adalah wajib. Apalagi kondisi kita di akhir zaman, sebentar lagi semua yang teknologi memanjakan kita ini sebentar lagi akan berakhir. Nah, apa kendaraan kita? Apa senjata kita? Ya kuda. Kembali kepada panah. Dan panah ini lebih hebat daripada 1000 ahli pedang. Karena kalau ahli pedang harus dekat dulu dengan orang yang akan kita hadapi. Tapi kalau panah, dari jarak jauh orang itu sudah bisa dilumpuhkan. Berapapun banyaknya ahli-ahli pedang, mereka akan takut mendekati ahli panah. Maka, ayo. Kita tangkaskan diri kita, kita pantaskan diri kita, dan kita hadirkan event-event yang membuat kita senantiasa akrab dengan busur dan anak-anak panah kita. Jadilah atlet-atlet sunnah akhir zaman yang menyemarakkan kehidupan sunnah ini
dan ini akan menjadi sebuah tanda kebangkitan kembali peradaban sunnah Rasulullah SAW dan risalah Rasul yang mulia ini. Wahai para pemuda, wahai para akhwat, wahai muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ramikan menjalankan syariat Allah SWT ini agar di hari kiamat kita tidak terbata-bata dalam menjawab di hadapan Allah tentang pelaksanaan syariat ini. Ya, maka laksanakanlah dengan amanah, laksanakanlah dengan semangat dan jangan pernah bosan. La tas'amu minar ramyi, kata Rasulullah, kamu jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan melemparkan panah kamu, mengambil panah-panah kamu, ya, dan menunggangi kuda, urmu, warkabu. Lemparkanlah panah-panah kamu dan tunggangilah kuda-kuda kamu. Wa antarmu ahabu ilayya min antarkabu. Dan bahwa kamu memanah jauh lebih saya cintai daripada kamu berkuda. Maknanya kalau berkuda harus punya lapangan, harus punya kuda, harus punya area, ya, dan itu mungkin agak kewalahan sedikit kita, ya. Tetapi kalau memanah, halaman rumah kita bisa, dalam ruangan juga bisa, walaupun jaraknya 3 meter, 5 meter, rutinkan. Karena yang perintah itu adalah memanah, tidak harus di lapangan besar, halaman luas, tidak mesti. Tapi kalau ada di tempat-tempat yang lebih terbuka, bersama sahabat-sahabat, itu bagus. Tapi setidaknya di kamar pun bisa, ya, buat kelincahan, kelancaran kita. Nah, laksanakan syariat ini, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya ini, maka bebaslah kita, selamatlah kita. Dan ingat pahalanya besar loh, ya, pahalanya sangat besar. Memanah itu pahalanya sangat besar. Tidak ada permainan yang bisa menghabiskan waktu, melainkan Allah ridha dengan para pemainnya, yaitu orang-orang bermain dengan kuda-kudanya, menunggangi kudanya, membersihkan kudanya, melatih kudanya, dan dia melatih berlatih di atas kuda. Dan juga orang-orang yang memanah. Tapi kata Rasulullah, memanah jauh lebih Allah cintai. Jarak di antara panah dengan anak, jarak di antara target panah ke target panah yang lain, taman di antara taman-taman surga, Allahu Akbar. Satu langkah menuju ke tempat mengambil anak panah kita dan satu langkah lagi mengambil ke tempat anak panah kita yang lain, seluruhnya meningkatkan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Apakah kita tidak terangsang mendengarkan ini? Mari saudaraku, di satu sisi ini adalah kewajiban, di sisi yang lain ini adalah pahala yang sangat besar. Dan di sisi yang lain waktu kita semakin dekat, kita tidak punya pilihan kecuali harus mengambil porsi yang cukup dalam kehidupan kita ini untuk menjalankan kewajiban syariat agama Allah SWT, khususnya berkuda dan memanah. Hayya bina ya syabab, hayya bina ya muslimin dan muslimat, la hawla wa la quwata illa billah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.